Tembakan dari pesawat tempur sekutu mengalih perhatian Godzilla ini. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh kera tersebut. Sekali sikut saja, Godzilla itu terpental jatuh ke laut. Kera itu melihat sesuatu di dasar laut. Sepertinya cahaya biru, itu pertanda buruk. Dia harus melompat sebelum nyawanya ikut melayang. Benar saja, sebuah tembakan api biru yang keluar dari mulut Godzilla. Sinar itu sangat pekat, berwarna biru hampir saja mengenai kera tersebut. Untung dia segera melompat ke laut. Tapi itu bukan ide yang baik, karena kera hidup di darat, bukan di air. Benar saja, dari dasar laut Godzilla langsung menyerang dirinya. Tapi kera ini sedapat mungkin menahan serangan itu. Dia berusaha kembali ke atas untuk menarik napas. Tapi sayang, usahanya itu sia-sia. Godzilla yang memang hewan air ini kembali menarik kera tersebut kembali ke dasar laut. Dia tahu itu kelemahan kera tersebut. Wanita ini tahu kalau si kera raksasa dalam bahaya. Dia memerintahkan untuk membombardir Godzilla. Bom mortir pun sudah dilepaskan ke udara secara beruntun dan langsung jatuh ke laut menuju lokasi pertarungan kera dan Godzilla tersebut.